juga. Sebab tak muat saya terpaksa buat macam ni lah. Kalau tak, kita buat macam ni. Okey, jadi tempat yang ada kosong ni, hatta ni kita boleh tarik panjang. Satu lagi ni, alif ni. Okay. Sebenarnya sama je dengan tadi, tak ada beza pun. Cuma yang tadi tu agak memanjang, yang ni kita buat sedikit memendek. Hamzah ni kalau boleh kita buat kecilkan sedikit.
Okay. Sini saya letak huruf mim. Sini penuh. Ha. Okay. Dan mungkin saya kurang pun puas hati dengan untuk ha ni, sebab dia nampak terlalu turun sangat. Jadi ini contoh apa ni, kalau kita tulis secara padat lagi lah. Tapi kalau kita buat selus jali, mungkin akan jadi lebih padat lagi, ya.